Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita kedatangan Triton. Kita akan mengecek atau mengetes injektor baik apa tidaknya. Nah. Ini sudah kita cek tadi, kita lepasin dulu ya. Injektornya habis kalibrasi. Alangkah baiknya sebelum pemasangan injektor kita bersih dulu pakai injektor cleaner. Biar kotor-kotorannya tuh enggak menumpal. Pertama-tama kita pasang ring injektornya ya, pakai kawat. Pastikan ringnya dalam posisi sudah mapan. Oke guys, kita langsung aja pasang injektornya. Ikuti keseruannya ya. Dipastikan jangan ada sampai kotoran di ujungnya sini, biar enggak kompresnya bocor. Tetap pasang, tinggal kita pasang penguncinya. Terlebih dahulu kita pasang bantalannya dulu ya, bantalannya. Bantalannya ini penting letaknya ya. Lanjut pemasangan penguncinya ya. Gunakan kunci stok 10 sama sambungan pendek. Lalu kita pasang selang returnnya ya, selang return. Selang
Untuk pemasangan ring kuningannya jangan sampai terbalik ya guys. Ini ada posisi rata sama posisi cekung. Nah, posisi cekung ini posisinya gini nanti ya. Ini gini, yang rata di injektornya nanti. Oke, lanjut. Oke, kita kencangin baut injektornya ya. Oke guys, sudah selesai untuk pengencangan bautnya, tinggal kita kencangin pipa ledengnya untuk ribbonnya. Oke, untuk injektornya sudah terpasang dengan baik. Ini yang lama, ini yang kalibrasian. Kenapa kalibrasian kemarin ini sudah jebol ritunya ini ke empat-empatnya. Untuk pressernya sudah low. Untuk yang ini kemarin kita kalibrasi. Untuk pressernya sudah mencukupi untuk ledakannya. Saat pagi susah hidup, asapnya tebal, tenaganya lemah, itu sudah pasti injektornya yang kena. Oke, cukup sekian ya video vlog saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Jangan lupa subscribe, like and comment, share ke teman-teman ya guys. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hidup guys, untuk mesinnya sudah hidup normal. Untuk cek engine-nya menyala nih, kita reset, kita learning, udah normal lagi, suaranya sudah enak lagi, nggak kasar lagi. Nanti kita reset, nanti kita learning. Untuk asapnya sudah nggak ada lagi asapnya nih. Wop, mantap, sudah mantap nih.